pengalaman saya sebenarnya paling nggak suka meditasi. Suami saya tuh sering ajak saya meditasi, saya nggak pernah mau. Karena saya nggak bisa. Saya udah berkali-kali coba dari saya SMA, saya tuh kebaktian selalu ada meditasi, saya nggak bisa. Makanya saya selalu nggak mau diajak meditasi. Nah, suatu hari saya diundang di tempat Bante di AKMC untuk sharing dharma. Nah, di sana saya tahu kalau tiap malam jam 7 malam sampai jam 9 malam ada meditasi. Dan saya coba datang, nggak tahu kenapa, mungkin karmanya sudah sampai ya. Kok tiba-tiba saya mau datang gitu. Karena saya paling benci meditasi. Nah, begitu saya datang, saya diajarin sama Pendri, pengurus di sana. Dan begitu diajarin saya, kok saya dapat. Selama ini saya nggak pernah bisa. Dan meditasi di sana ini saya dapat. Begitu saya dapat, saya baru, tapi saya bisa 1 jam. Nah, anehnya di sini. Kenapa? Tapi saya sadar, memang yang Bante bilang itu benar. Jadi kalau kita ada objek mengamati jasmani, jadi kita bisa paham dan meditasi lama-lama. Nah, pada waktu itu saya sakitnya minta ampun ya. Kalau Bante bilang nggak boleh bilang sakit minta ampun ya, sakitnya segitu aja. Tapi saya benar-benar minta ampun. Dari pantat sini sampai ke ujung kaki kiri dan kanan tuh sakit semua. Sampai saya mau nangis. Tapi Fendrik bilang saya, justru sakit itu harus dihilangkan katanya. Ditahan cip. Sampai hilang katanya. Kalau udah hilang itu nanti meditasi lagi gak akan sakit. Nah, saya mau coba buktikan gitu ya omongan Fendrik ya. Jadi saya tiap malam saya datang ke AKMC karena kebetulan rumah saya dekat, istilahnya kepleset udah nyampe. Jadi saya tiap malam tuh datang ke AKMC dan benar apa yang Fendrik bilang benar. Jadi saya terus coba. Makanya saya bilang pada teman-teman saya mau sharing gitu. Kita jangan takut sama sakit karena kalau tidak ada sakit justru tidak ada objek. Saya di sini datang 10 hari. Itu pas kedua hari atau ketiga hari, saya sama sekali nggak ada sakit. Nah, saya benar-benar nggak ada objek. Jadi itu mental datang terus, serang terus, sampai saya nggak bisa atasi. Jadi teman-teman, kalau ada sakit tuh kita harus berbahagia, karena benar-benar enak kita nikmati gitu loh. Jadi sengsara membawa nikmat. Jadi apa yang kita rasakan sakit itu ada objek. Tapi kalau serangan mental itu susah kita atasinya. Jadi saya lebih enak ada serangan fisik. Mental itu memang nggak ada rasa sakit fisik, tapi atasinya susah. Kalau serangan fisik kita bisa atasi lebih gampang, tapi lama memang. Apalagi kalau bisa sampai lebih dari 4 jam. Nah, saya waktu itu baru 2 jam masih timbul sakit terus. Nah, Bante suruh saya tahan lagi sampai lama. Kenapa saya bisa sampai seperti itu? Karena terus terang saya, kondisi kesehatan saya, di dalam tubuh saya ini ada sel tumor. Pada waktu terdeteksi November 2017 itu dokter bilang saya harus dioperasi. Tapi saya gak operasi. Dan saya kenal meditasi di AKMC itu Januari 2018. Nah, sejak saya kenal meditasi dan katakan banyak pada waktu itu di AKMC ada one day ODM ya. Terus jadi banyak yang sharing juga bahwa mereka juga ada yang sakit kanker dan sembuh. Jadi saya termotivasi dan saya bilang dalam diri saya gak mau operasi dan saya gak mau minum obat atau saya kemo dan lain sebagainya. Saya mau meditasi, saya mau berolahraga, pola hidup saya benar-benar saya rubah. Saya makan bervegetarian, terus saya makan tiap pagi saya minum jus sebelum makan. Jadi saya jemur matahari dan saya meditasi pagi 2 jam dan siang kalau saya habis dalam makan yang saya juga meditasi usahakan 3 jam.
Dan itu sampai saat ini, terakhir saya meditasi di sini, saya lihat kaca, saya lihat kembali benjolan saya itu ternyata udah jauh lebih mengecil. Padahal saya tidak makan obat, saya hanya makan kunyit putih dan meditasi. Jadi saya semakin yakin. Nah, kemarin pada waktu saya nggak ada sakit, waduh susah sekali, saya nggak bisa lebih dari 2 jam. Padahal biasanya saya bisa 4 jam, bahkan 5 jam gitu ya. Tapi saya konsultasi sama Bante, di mana ya Bante? Nah, Bante bilang suruh saya berdiri. Dan saya paling nggak suka meditasi berdiri sebenarnya. Karena dalam pikiran saya, meditasi berdiri pasti nggak ada sakit lah. Jadi saya nggak mau. Ternyata saya coba, benar, sakit tuh keluar semua. Sampai saya atasin sakit itu berdiri 3 jam, padahal saya belum pernah meditasi berdiri. Kaki saya tuh semua seperti injak bara, terus seperti ditusuk-tusuk, dan seluruh badan saya dari atas sampai bawah sakit semua. Jadi pemikiran saya selama ini bahwa berdiri itu gak timbul sakit, salah. Dan pada waktu sakit itu saya terus amati, saya bahkan sampai lupa, saya cuma pakai kaya nusati sama cita nusati. Dhamma nusatinya saya lupa. Padahal kalau timbul sakit itu kita harus dalami dhamma nusati. Akhirnya saya sadar, oh iya saya harus pakai dhamma nusati. Begitu saya pakai dhamma nusati, seperti tadi yang Pak Wendy bilang, seperti ada petasan gitu. Benar. Jadi ces di sini, ces di sana, ces di sana. Nah terus hilang sakitnya. Terus hilang sakitnya. Jadi oh iya, berarti memang saya harus dhamma nusati. Nah setelah itu datang pikiran-pikiran, baru saya kembali lagi ke kaya nusati, kata dua itu. Jadi teman-teman, saya cuma mau kasih tahu aja di sini bahwa sekali lagi jangan takut sama rasa sakit. Karena tidak ada sakit itu justru tidak enak, tidak ada objek. Dulu ya saya berpikiran, saya lihat orang-orang ya, dia meditasinya lama, lho, saya udah bangun, dia belum. Gitu. Waduh. Tapi saya timbul pembelaan diri. Oh terang aja dia begitu, mungkin dia malah sakit. Dia bisa lama-lama. Saya kalau nggak sakit, pasti saya juga bisa lama. Ternyata salah. Nggak sakit justru cuma 1 jam. Karena nggak ada objek dan pikiran yang timbul itu nggak gelisah. Selalu pengen udara. Terseret. Jadi saya hanya mau sharing itu aja. Apalagi kita ya, yang di dalam tubuh ini sudah banyak sakit, penyakit yang udah pasti seperti saya ini. Itu cobalah. Tahankan sakitnya dan kita setelah pulang dari retreat ini jangan lupa tetap kita praktekkan meditasi ini minimal 4 jam. Kalau saya bilang minimal 4 jam. Jadi supaya kita terbiasa dan jadi enggak. Kalau anak gini, saya bolong sehari, terus bolong terus. Jadi terus-terusan enggak meditasi lama-lama udah keseret lagi. Jadi usahakan kita sepulang dari sini 4 jam pagi 2 jam buat sore 2 jam juga boleh atau mau sekaligus 4 jam juga boleh. Teman-teman, itu aja sharing saya. Semoga bisa memotivasi teman-teman semua. Sekali lagi, jangan takut rasa sakit. Terima kasih.